Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 MTs Negeri 1 Cilacap, khususnya kelas 9 yang Bapak banggakan, selamat bersua kembali dalam pembelajaran daring edisi keempat. Marilah untuk mengawali pembelajaran daring pada kesempatan kali ini, kita awali dengan mengucapkan bismillah bersama ya, atau mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada edisi kali ini, insya Allah nanti Bapak menyampaikan berkaitan dengan kesimpulan pidato. Pada edisi ketiga, kemarin pembelajaran daringnya, kalau tidak salah kita sudah membahas berkaitan dengan menulis teks pidato persuasif. Nah, untuk kali ini nanti kita coba untuk membicarakan bagaimana untuk menyimpulkan sebuah pidato. Simpulan atau kesimpulan, ya, silakan disimak. Jadi simpulan atau kesimpulan pidato di sini merupakan pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan dalam pidato. Jadi simpulan di sini, ya, istilah lainnya adalah intisari, intisari dalam pidato, atau sesuatu yang penting dalam pidato yang ingin disampaikan oleh orator kepada audiens atau kepada pendengarnya. Nah, terus untuk menyimpulkan bagaimana? Nah, ini ada langkah-langkahnya, langkah-langkah menyimpulkan pesan dalam sebuah pidato. Yang pertama yaitu mendengarkan pidato. Ini langkah pertama tentunya supaya kita bisa menyimpulkan pidato harus didengarkan terlebih dahulu. Kalau bentuk pidatonya ini secara langsung, ya. Jadi ada seorang orator yang sedang menyampaikan pidatonya, kita dengarkan, ya. Bukan pidato dalam bentuk teks. Kalau bentuk pidatonya dalam bentuk teks, teks pidato tentunya ya tidak kita dengarkan, tetapi kita baca, kita baca dengan sungguh-sungguh, ya. Tetapi kalau yang kita akses pidatonya itu secara langsung atau mungkin dari media elektronik, bisa dari radio atau juga dari televisi, ya, tentunya pidatonya harus kita dengarkan dengan seksama dari awal sampai akhir tentunya. Dari bagian salam pembuka sampai salam penutup, dengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Ya, ini untuk langkah pertama, menyimpulkan pesan pidato. Yang kedua, menentukan topik pidato. Topik atau temanya, ya, kita tentukan terlebih dahulu. Setelah kita dengarkan, nah, tentunya kan nanti kita sudah bisa menentukan topiknya atau pokok pembicaraannya atau temanya, atau istilah lain dari tema di sini adalah ide dasar pidatonya itu apa, pidatonya itu menyampaikan tentang apa. Nah, itu kita tentukan, ya. Contoh seumpama topiknya atau temanya tentang pencegahan COVID-19. Sumpama itu topiknya atau temanya itu, ya. Setelah kita mendengarkan uraian sebuah pidato, ya, baru kita tentukan topiknya atau temanya, ide dasarnya, ya. Setelah di topiknya kita tentukan, langkah selanjutnya dalam menyimpulkan pesan pidato, kita catat hal-hal pokok pidatonya, ya, hal-hal pokoknya. Ini bisa kita bisa kita ikuti atau bisa kita tentukan hal-hal pokoknya per bagian atau per paragraf, ya. Kalau bentuknya itu adalah teks pidato, ya, tiap paragraf tentunya memiliki ide pokok tersendiri, begitu. Kita tentukan ide pokoknya. Atau kalau kita mendengarkan pidatonya secara langsung atau dari media elektronik, ya, tentunya per bagian, gitu, karena kita memilah-milah bagian-bagiannya atau memilah per paragraf. Kalau secara langsung kan susah, berarti kita tinggal tentukan saja
hal-hal pokoknya dari awal sampai akhir pidato yang kita dengarkan. Nah, setelah hal-hal pokok pidatonya kita tentukan, baru kita simpulkan, ya. Kita simpulkan berangkat dari tadi kita sudah tahu topik pidatonya atau tema pidatonya apa, terus lebih dirinci lagi pada hal-hal pokok pidatonya, baru kita simpulkan, ya. Tadi simpulan apa? Pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan dalam pidato. Nah, itu untuk simpulannya, ya. Berangkat dari topiknya sudah kita tentukan, hal-hal pokoknya atau perbagian dari pidatonya sudah kita punya catatannya, begitu, baru disimpulkan. Intisarinya apa? Atau pokok permasalahannya itu apa, begitu. Ini nanti lahirlah sebuah simpulan pidato. Selanjutnya, untuk jenis simpulan di sini dapat dibedakan menjadi dua. Ada simpulan tersurat dan simpulan tersirat. Tersurat di sini ya sama saja tertulis secara langsung dalam pidatonya. Kalau itu dari teks pidato. Kalau pidato secara langsung disampaikan oleh seorang orator, disampaikan langsung secara lisan oleh oratornya. Ini untuk simpulan tersurat. Sementara untuk simpulan tersirat di sini, ini simpulan atau garis besar intisari sebuah pidato yang tidak disampaikan secara langsung. Jadi kita harus menafsirkan sendiri, ya, sebetulnya apa sih yang disampaikan oleh orator, begitu. Jadi ya, untuk membedakan antara simpulan tersurat dan tersirat, kalau bentuknya adalah teks pidato ini lebih mudah tentunya, ya, dibandingkan ketika kita mendengarkan pidatonya secara langsung atau kita mengaksesnya atau menerimanya dari media elektronik. Begitu, lebih sulit sedikit dibandingkan kalau kita menentukan simpulan tersurat atau simpulan tersirat dari teks pidato, begitu. Itu untuk simpulan pidato. Ya, baik, lebih lanjutnya, lebih jelasnya, karena alhamdulillah mulai minggu ini kan kita sudah mencoba atau sudah uji coba pertemuan tatap muka, ya, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut berkaitan dengan simpulan teks pidato atau simpulan pesan dalam pidato. Oke, sementara seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan tentunya. Terima kasih atas perhatian dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak akhiri dengan salam, minggu depan kalian sudah mengikuti PHT atau penilaian harian tersurat atau PTS, penilaian tengah semester sama saja, ya. Siapkan diri kalian baik-baik. Untuk bahasa Indonesia, materinya hanya satu, ya, yang dikeluarkan dalam PHT atau PTS, yaitu tentang teks pidato. Silakan kalian pelajari baik-baik dari awal berkaitan dengan batasan-batasan pidato atau pengertian pidato, ciri-cirinya, terus juga strukturnya, aspek kebahasaannya, sampai pada simpulan, ya. Insya Allah di buku pendamping belajar kalian sudah ada, tinggal kalian pelajari baik-baik, begitu, ya. Baik, sementara seperti itu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.